Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh ya Allah, sana pun ada. Tak perasan. Woi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Weh, tak boleh geng. Kuat sangat aura dia ni geng. Tak boleh weh. Goyang si aku. Apa yang gelap tu? Allahu Akbar. Maling amal. Ramai ni, ramai, ramai. Apa? Dengar, dengar. Sama sini, dengar. Mal, tak boleh lah, Mal. Geng. Weh, tak boleh tu. Tak boleh pun. Kuat sangat aura dia ni. Wah, Mal. Berubah macam mana, bang? Kita undur dulu. Assalamualaikum. Berani Ras, kau boleh. Kau boleh Ras, kau boleh berani. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kau kurang tahu tak suasana kat sini macam hidup. Kau orang pernah pergi beraya hari raya? Macam itulah aku rasa. Meriah weh. Riu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya ma'asyiral jin. Riwe. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Jelaskan lagi suara-suara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Aku dengar bunyi. Korang. Korang tahu tak? Macam suasana kat sini hidup. Dia macam suasana kat sini hidup, geng. Apa benda syat tu? Ui. 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 Apa tu? Astaghfirullahaladzim. Aku dengar lagi bunyi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau benar kau berada sini, tunjukkan sesuatu akan... Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi solihin. Apa tu? Macam diorang berburah, weh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kalian? Siapa kalian ya masyarakat jin? Hei, tunjukkan sesuatu. Tunjukkan sesuatu di hadapanku. Agar ku tahu kau berada di sini. Ya masyarakat jin. Mari kalian. Dengar. Dengar. Ya Allah, macam madur. Macam tempat ni tengah hidup. Gih, macam tempat ni tengah hidup, geng. Macam tempat ni tengah hidup. Faham tak? Tengok tempat ni, dia sebenarnya belum siap sepenuhnya. Tapi ditinggalkan 3 tahun.
Wih. Sekejap. Bagi aku rehat dulu, weh. Bagi aku rehat dulu. Buat sangat permainan kat sini, weh. Bagi aku rehat dulu, weh. Astagfirullahaladzim. Bagi aku rehat dulu. Allahu Akbar. Aku dah cakap tempat ni padu, geng. Ambillah kebang bunyi. Ui, Mal. Macam-macam dia bunyi kat sini, Mal. Gila, siap. Apa benda siap bunyi macam-macam dari tadi, Mal? Mal, dengar tak, Mal? Mal, bunyi apa siap tu? Padahal kita berdua je kat sini. Sekejap. Mal, tak ada orang kat sini, Mal. Kenapa bunyi macam ada orang, eh? Itulah pasal. Ada tempat mana hutan kot. Allah, Mal. Ya. Mal. Macam suasana dia hidup, weh. Ya, Allah. Aduh, sorry, Mal. Jauh sikit, jauh sikit. Aduh. Kenapa rasa macam suasana dia hidup, eh? Allahu Akbar, dengar tak? Geng, korang dengar tak, geng? Apa benda je tempat ni? Mal, Allahu Akbar, makin kuat siap. Ya, makin kuat dia, bang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita abaikan dulu, Mal. Sekejap, Mal, sekejap, abaikan dulu, geng. Ya Allah. Geng, kita orang dengar macam berbura tapi kita orang tak nampak orang dia. Geng, korang nampak tak siap masuk pergi rumah? Tak berhenti ni. Wah, ini tak gelak-gelak lagi. Benda tempat ni kosong. Kita tengah betul-betul, Mal. Macam orang tengah borak lah. Sekejap, 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 sekejap. Bahasa apa ni? Tak faham, abang. Tak ada kontraktor kat sini. Tadi ada guard. Guard tu, dia cakap tak ada masalah boleh sebab tempat ni kosong. Guard tu kata pukul 2 dia dah gerak dah. Dia setiap satu minggu, dia akan datang kat sini ronda dalam lebih kurang dalam sejam macam tu. Lepas tu dia balik. Itu saja kerja dia sekejap. Tapi sekarang ni dengar, senyap dah. Dah senyap balik dah. Tak apa lagi, kita ambil mood jap. Geng, sementara tu bantu dulu, geng. Sementara tu bantu dulu tas kita sekejap. Bantu dulu tas kita sekejap, geng. Come on, geng. Kita dah turun tadi, daily kita nombor 5. Geng, semangat, geng. Geng, come on, come on, come on. Bantu dulu sekejap. Bantu tas dulu, geng. Kalau korang nak aku semangat, bantu tas dulu. Sepatutnya boleh je berhenti dah ni, geng. Sebab aku start dari 1:30. Tapi korang bagi semangat, aku masuk lagi. Ada 2 pilihan, geng. Sama ada korang nak aku main perumahan ataupun kita main kat hutan tempat tadi. Bantu, geng. Ramai-ramai, ramai-ramai. Bantu Al-Azman, geng. Kalau tak ada Al-Azman, kita tak merasa nombor 4 ni, geng. Nombor 6. Go, geng. Go, go, go. Naikkan balik kita nombor 5, geng. Jarang boleh dapat nombor 5 ni, geng. Go. Naik nombor 5, aku start balik. Satu anak tangga je pergi atas. Nur, tinggi Nur. Terima kasih, Nur. Terima kasih, Nur. Murah sikit selalu. Go, geng. Go. Yang lain, geng. Yang lain, yang lain. Teruskan ni slow-slow. Empat ribu orang, geng, kat dalam. Ni share kita pun boleh lebih daripada 10,000, geng. Kalau view ramai macam ni, boleh lebih, geng. Teruskan semangat, geng. Tempat ni best, geng. Tempat ni best. Macam mana pendapat korang tempat ni? Oji, tinggi Oji.
Nur, thank you. Bagi aku rehat dulu, geng, sekejap. Rizal, Inas, thank you. Weh, buayan tadi, Mal. Yeah. Masa tu Mal kat dalam kereta ke? Mal tengok depan mata juga tadi. Mal tak perasan. Masa abang tengok tu baru Mal perasan. Terbaikkan tempat ni. Mal, dengar. Bahasa apa ya tu? Tak faham tu. Mal, ke sebelah hutan ni ada orang tinggal? Tak ada, bang. Ha? Hutan tebal, sawit je. Mana ada orang tinggal sini? Bahasa apa ya? Ah, ada lagi, Mal? Senyap. Daripada mana? Dia sekejap daripada sana. Sekejap daripada belakang dengar. Sekejap daripada depan. Cuba dengar betul-betul. Arah dia sekejap kita orang dengar sebelah kanan. Sekejap belah kiri. Sekejap dengar daripada depan. Sekejap daripada belakang. Kalau ada orang, dari tadi dia dah tengok kat sini, mesti dia tegur kan? Betul. Kita orang pun tak nampak apa-apa. Kita orang berdua je kat sini, geng. Yang kita orang nampak security seorang lah tadi. Tapi dia dah balik lah. Security je lah tadi ada. Tadi ada security kat sini. Security kat sini. So, aku minta kebenaran dia. Dia kata okey. Sebab tu aku berani masuk, geng. Dia kata okey, dekat sini ada 60 biji rumah yang telah yang maksudnya tak ada penghuni lagi. Hampir 3 tahun dah kat sini, geng. Tak ada penghuni lagi. Sebab tu aku datang sini. Aku tanya minta kebenaran guard, kata boleh. Lepas tu dia kata pukul 2 dia dah gerak dah. Geng, tap screen, share, ramai-ramai sampul, ramai-ramai lantern. Semangat, geng, semangat. Sampul lantern ramai-ramai, geng. Teruskan ramai-ramai. Kejap, geng, bagi aku rest, kejap. Okey, aku nak tanya korang ramai-ramai. Korang nak aku sambung dekat perumahan ke ataupun korang nak aku masuk ke hutan balik? Tapi teruskan, geng. Sikit lagi, geng. Sikit je lagi kita nak nombor 5. Nombor 5 aku gerak terus. Naik pergi nombor 5, gerak terus, geng. Satu nak Leon, kita dah auto masuk. Perumahan tu sekiri, weh. Sebab ada buayan ni lagi. Alhamdulillah. Sekejap, geng. Allah, wakibar. Bang! Bang, thank you. Bang, bang dah boleh, thank you. Terima kasih, bang, murah sikit selalu. Sikit lagi tak nak umur 5, geng. Sikit lagi, geng, go, geng, go, go. Aku tak nak flip kamera pergi muka. Kan aku flip kamera pergi muka, lambat lagi kita borak-borak, geng. Terima kasih semua, geng, teruskan, geng, teruskan. Mal. Eh, bang. Suara menjerit tu. Rumah ras. Okey, okey, bro. Boleh. Al-Azman. Tak relate apa tu bang, tempat ni. Masalahnya yang borak ni daripada mana sih, ya? Masalahnya tak ada orang tu, bang. Kita dah pusing tadi, mana ada orang. Itulah. Review, thank you, geng. Sikit lagi, geng. Sikit lagi. Kita gerak balik. Kita nak gerak balik ni. Kita nak gerak balik, geng.
Area puncak alam desa Coalfield memang lain lah. Saya duduk tak sampai setahun pindah, nampak macam-macam. Bang Double H, thank you bang. Mira, thank you. Emelda, thank you Emelda. Terima kasih Emelda, murah segi selalu. Terima kasih. Okay, geng. Ada air tak, Mal? Ya, aku minum dulu kejap pasal gerak. Ya, aku minum pasal kita gerak balik. Okay, geng. Bismillah. Korang teruskan je sampul tu, geng. Yang mana belum share, bantu share dulu. Tebal lubang lecak je sini kat kasut. Geng, sebelum tu, boleh tak minta tolong yang mana belum follow, bantu follow. Ini je. Bantu follow ramai-ramai, geng. Boleh? Boleh tak? Dekat dalam ni, yang mana belum follow, bantu follow dulu, geng. Boleh, geng? Minta tolong yang belum follow, bantu follow. Hari ni baru 100 lebih, geng. Boleh tak? Yang kat dalam ni, yang mana belum follow, bantu follow. So, siapa kat dalam rumah aku, lepas tu dekat dalam ni, dia tengok para aku, dia tak bantu aku apa-apa, lepas tu tak follow, besok bangun pagi jadi bisu, tak pandai cakap. Ha. Wih, bergerak cepat terus orang follow. Eh? No, 30 orang dah follow. Anissa, thank you Anissa. Wih, cepat terus bergerak. Eh, 50 orang dah. Wih. Oh, korang nak kena cakap macam tu juga eh, baru nak follow aku. Geng, sebelum ni aku tak pernah minta follow, aku tahu. Sebab kita ada ikut kontes nyanyian. Aku hidup ada ikut kontes nyanyian, sebab tu aku minta follow ramai-ramai, geng. Ha. Cepat terus naik. Oh, follow. Oh. Orang cakap macam tu baru korang rancak eh. Geng lagi, geng lagi. Follow dulu geng kejap. Lagi geng, follow dulu. Wih, betul bergerak cepat tu geng. Aku nak cakap juga macam tu baru nak follow. Tak. Takut tebu jadi. Jom tinggi. Okay, kita gerak geng. Aku matikan lampu sekejap. Okay Mal, hati-hati tau Mal. Kat sini Mal. Bang gerak dulu slow-slow. Gerak balik. Tapi bunyi dia dari tadi tu. Geng, aku nak bagi tunjuk korang laluan aku jalan sebelum aku masuk belih. Aku bagi tunjuk dulu korang laluan aku jalan masuk ke dalam ni. Korang, aku bagi tunjuk korang laluan dia masuk ke dalam. Sebelum tu nak bagi tunjuk korang tengok macam mana struggle ni aku masuk pergi dalam ni sampai kereta jadi macam ni, geng. Korang tengok kawasan aku masuk ni. Ha. Tengok. Teruk tak teruk, geng? Ha, nak masuk ke dalam hutan ni yang kita orang pergi sekarang ni kena lalu. Jalan teruk tengok. Dah macam teruk jalan dia, geng. Nak masuk, aku tu aku pelik. Sebab tu aku pelik. Dekat dekat puncak alam ada satu kawasan perumahan yang hampir siap dibuat di dalam hutan. Pelik tak, geng? Sebab tu kot orang tak ada nak tinggal. Ni jalan dia. Follow me, cukupkan 7,500 followers. Saya campak treasure box. Go, geng! Go! Geng, Abang Double SH, dia nak bagi korang coin free. Go!
Boleh bang, sampai 8,000, 10,000 pun boleh bang. Geng, bantu geng, bantu. 3,200 orang bantu follow abang double H, double H. Bantu dia geng, bantu dia. Ah, abang double H ni kita orang pernah bekerjasama dalam satu filem yang diberi nama Umar Lanatullah. Dia sebagai penerbit geng. Producer. Dia sebagai producer yang mengeluarkan modal untuk buat filem Umar Lanatullah yang dilakonkan sekali Abang Fauzi Nawawi. Korang bantu follow Abang Double H geng. Wih, lebih dah bang. Boleh geng 8,000. Kenapa abang minta? Kenapa abang minta 7,500? Cuba abang minta tadi 10,000. Bang, dah sampai dah. Alhamdulillah. Boleh lagi. Follow lagi geng. Sampaikan 8,000 geng. Terima kasih semua geng yang dah follow. Terima kasih. Terima kasih sebab dipermudahkan urusan kita para geng. Ramai-ramai lagi geng. Ramai-ramai. Boleh sampai 8,000. Sesiapa pun boleh geng yang nak, yang nak aku naikkan follower dia, tak ada masalah geng. Boleh. Siapa saja yang nak naikkan follower dia, tak ada masalah. Kita boleh bantu. Tapi nama korang kena ke atas ni geng. Nama korang kena ke atas. Kena orang nampak nama korang. Baru senang orang follow. Ramai-ramai. Bang, bang, double H. Abang double H buka abang punya ranking tu, lagi senang orang tengok ke atas bang. Saya Al-Azman geng, Al-Azman. Geng, Al-Azman bagi aku hari ni banyak geng. Bantu Al-Azman naikkan 1,000 je. Boleh, sambil-sambil aku bercerita borak kamu naikkan. Boleh. Kita boleh tolong geng, kita boleh tolong. Yang mana dah selalu bantu aku, yang tolong tas. Boleh, kita bantu sama kita sendiri. Boleh tak ramai-ramai? Boleh tak ramai-ramai? Ramai-ramai bantu Al-Azman naikkan 1,000. Dia banyak bantu WFP geng. Dia bantu korang sekali, permudahkan untuk korang tengok para sekali geng. Boleh bantu sekejap geng, ramai-ramai. Ni, kau tengok kawasan ni. Dah berapa dah Al-Azman? 500 dah. Geng, lagi geng, lagi 400 lebih je. Tengok kawasan dia. Nak masuk ke dalam. Dekat depan sana tu lagi teruk. Dan aku nak bagi tengok korang. Dekat sebelah dia ni. Pelik tu tempat ni. Dekat sebelah dia ni ada rangka bangunan tau. Sebelah dia ada rangka bangunan. Tengok. Ni yang apa, zing-zing biru ni ada rangka bangunan geng yang tak siap. Tengok. Dia macam dia nak buat, dia nak buat rumah ke apa benda ni, tak siap. Pelik weh tempat ni. Kabus pun tebal. Ada bunyi tu. Dalam hutan macam ni, tengok. Siapa yang nak lalu weh? Siapa yang nak lalu perumahan ni? Siapa yang nak lalu perumahan ni kalau jalan teruk macam ni? Dalam hutan ada, weh, dia punya kedudukan tak strategik langsung geng. Mungkin sebab tu orang tak nak tinggal. Geng, ada treasure box 2 minit lagi geng. Ada treasure box untuk orang 2 minit lagi. Al-Azman, bantu Al-Azman geng. Bantu naikkan lagi follower dia. Boleh geng, nama dia ada kat atas. Gifter-gifter kita kat atas tu, naikkan follower dia orang semua geng. Bantu geng, ramai-ramai. Terima kasih geng yang dah permudahkan urusan kita. Geng, tengok. Diorang ada buat pembinaan kat sini lah geng. Diorang ada buat pembinaan yang tak siap. Tengok tak, ini pembinaan apa eh?
siapa yang arkitek kerja bahagian site? Ada tak yang boleh bagi tahu ini apa eh? Ada yang boleh tahu bagi tahu tak ini apa sebenarnya eh? Ini apa sebenarnya? Benda-benda ni apa sebenarnya ni? Takkanlah rumah kedai macam ni bentuk dia. Ni, tengok. Siap ada tangga kat situ. Dia macam terbengkalai lah tempat ni, geng. Terbengkalai. Yang tak siap buat, diorang tinggalkan macam tu je. Crane punya store. Oh, dia punya tempat. Mungkinlah. Abaikan lalu. Kita abaikan lalu, geng. Kita teruskan je. Apa tu? Apa tu eh? Ui, apa tu? Apa siap? Hati-hati bang, situ boleh cak bang. Kau jatuh dekat air pula. Okey, baik Mal. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan lagi. Ini suara buat budak menjerit dah. Terima kasih juga Al-Azman support bro. Sekejap geng, aku patah balik pergi perumahan eh. Sekejap. Kita patah balik pergi perumahan.